Selamat siang di Bunder. Saat ini saya dan teman-teman sedang berada di Universitas Islam Malang, di mana sedang merayakan kegiatan ke-42. Dan hari ini ada kegiatan wawancara dengan Rektor UNISMA, Profesor Mas Budi Bakri, terkait harapannya untuk kita sudah menyiapkan laboratorium agro kompleks di Jengklong, di Karangploso, dan di Kebonagung. Di sana adalah hilirisasi hasil-hasil riset nanti. Ada seperti obat-obatan, kemudian juga pupuk, kemudian juga sari buah, bermacam-macam yang menjadi produk-produk dari hasil riset ini. Dan itu juga akan melibatkan mahasiswa, termasuk juga kemitraan kita dengan dunia industri dan dunia usaha itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, juga melibatkan alumni-alumni yang pengusaha-pengusaha sukses. Hari ini kami akan MOU dengan dunia usaha, dunia industri internasional di Taiwan dan Korea, juga nanti bergeser ke Malaysia. Ini dalam rangka untuk internasionalisasi kampus Universitas Islam Malang, bukan hanya dunia industri dan dunia usaha di tingkat nasional, tapi juga internasional. Target untuk misalnya membentuk berapa entrepreneur gitu, Pak? Kita tentu akan membangun startup baru bagi mahasiswa. Kita punya organisasi yang disebut dengan Entrepreneur Generasi Emas. Lalu juga mata kuliah entrepreneur di setiap program studi juga ada. Maka itu menjadi bagian dari embrio startup yang kita dengar. Ya gitu ya. Yang lengkap tadi di sambutan saya. Sekian laporan saya dari Gedung Bundar UNISMA.